adalah dalam rangka menteri mengusulkan untuk mengajukan beberapa realokasi dan refocusing beberapa anggaran-anggaran di Kementerian Pendidikan untuk diubah dalam proses membantu sektor kesehatan untuk penanganan COVID. Yang paling mencolok di dalam usulan programnya adalah bahwa akan mengoptimalkan rumah sakit pendidikan dan fakultas kedokteran yang ada di 13 perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia. Nah, ada 4 hal penting yang diusulkan. Yang pertama adalah bahwa kementerian akan dan dalam proses untuk merekrut relawan dari mahasiswa Fakultas Kedokteran untuk menjadi pembantu tenaga medik di rumah sakit rujukan. Kemudian usul yang kedua untuk optimalisasi rumah sakit itu sendiri, yaitu dengan menjadikan rumah sakit itu menjadi kayak semacam test center. Kemudian yang kedua membangun ruang isolasi. Sekarang sudah lakukan ya mas, sudah ditangani banyak pasien-pasien yang ya nggak tahu atau ODP atau PDP atau apa, ya sudah banyak yang diusah di RSM. Ketersediaan APD-nya? Alhamdulillah ya, kita banyak saling cukup mendukung, alhamdulillah ya. Tetapi ya tentu saja pasti nanti kan akan kurang juga karena kan sudah dipakai kan. Kita siap, kita siap.